Bengkel asas boneka bayang adalah bengkel wayang kulit moden yang unik untuk diajar dan diperlihatkan kepada anak-anak yatim di rumah kebajikan dan anak-anak yatim Al-Khair. Bengkel asas boneka bayang ini adalah satu inisiatif yang unik lah bagi saya. Dulu saya pernah baca tentang wayang kulit lah, tapi ini adalah sejenis wayang kulit yang modern, kan? Inovasi. So dari ini saya ucapkan tahniah lah kepada Puan Nurhazrina dan juga AJK Rumah Kebajikan yang berjaya menjaga dan memupuk kami adik-adik di sini supaya mereka boleh besar dengan satu maklumat. Demikian ucapan Esko Hal Ehwal Wanita, Keluarga dan Kebajikan Negeri Sembilan, Nicole Tan Likun ketika membuat kunjungan mesra bersama anak-anak yatim Al-Khair dalam program Berilah Senyuman di Rumah Kebajikan dan Anak-anak Yatim Al-Khair Sikamat. Nicole berkata, bengkel yang berkonsepkan didik hibur seperti bercerita, lakonan, nyanyian dan puisi ini merupakan satu inisiatif dan inovasi wayang kulit yang baik dalam memberikan pendidikan dan pembelajaran yang unik kepada anak-anak yatim. Dalam bengkel kali ini, peserta akan dibimbing untuk menghasilkan boneka kertas sendiri dan persembahan pendek boneka bayang seperti anak biri-biri dan serigala. Program anjuran Patung-Patung Network and Service ini mendapat kerjasama dengan Pertubuhan Kasih di Awan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sembilan. Turut hadir sama, isteri yang dipertua Dewan Undangan Negeri Sembilan, Datin Sa'iyah Tarmizi.